dioneke apa di barang saya diambil, apa saya dinakali, apa saya di apain gitu tuh, saya tuh nggak satu nggak pernah balas, nggak pernah marah. Jadi saya semua itu orangnya itu udah pasrah. Saya sakit nangis saja cuman baru sekali. Saya orangnya tuh tough, sakit kayak apa nggak pernah. Eyang, bagi-bagi resepnya Eyang. Bagi-bagi resepnya gimana bisa awet muda gitu. Bagi dong. Saya tuh jadi orang itu, saya itu apa ya, pasrah gitu. Dan saya nggak pernah marah dioneke apa di barang saya diambil, apa saya dinakali, apa saya di apain gitu tuh. Saya tuh nggak satu, nggak pernah balas, nggak pernah marah. Jadi saya semua itu orangnya itu udah pasrah. Saya sakit nangis saja cuman baru sekali. Saya orangnya tuh tough, sakit kayak apa nggak pernah nangis. Cuman waktu kena cancer aja itu yang saya minta, Tuhan ambil aja saya sudah nggak kuat. Tolong ambil aja, mau ditaruh di mana aja terserah, saya punyanya segini. Jadi saya itu orang baik apa enggak itu yang tahu Tuhan. Jadi mau di neraka apa mau di surga terserah. Tapi kalau saya masih harus ada di dunia, tolong saya kasih isyarat. Nah, yang setengah jam kemudian aku tahu-tahu 10 menit tiket ke Jakarta pulang, enggak taunya besoknya meditasi terus sembuh. Jadi saya itu orangnya anu Mas. Bukan dia apa-apain ya, semuanya memang kalau diparingi Gusti ya mesti diopeni gitu aja. Tapi ngopeninya ya diopeni sendiri gitu di rumah. Saya nggak pernah ke itu, cuman saya mesti ngatur sendiri, manage my life ya, hidup saya itu. Ya makannya, ya itunya, ya seluruh.